dari petugas pemadam kebakaran untuk hadir ke lapas Brebes supaya mengajarkan keterampilan-keterampilan cara memadamkan api dengan alat-alat ringan atau alat pemadam ringan yang ada di lapas. Tadi sudah kita lihat bagaimana kita melakukan simulasi tersebut, pelatihan tersebut. Diharapkan ini adalah salah satu respon dari lapas Brebes untuk menghadapi supaya tidak terjadi kebakaran di seperti yang ada di LP kelas 1 Tangerang. Ini adalah salah satu bagaimana kita cepat membekali keterampilan-keterampilan yang berupa pemadaman atau bagaimana cara memadamkan api langsung dari teman-teman pemadam kebakaran Kabupaten Brebes. Dan saya terima kasih sekali karena ini sangat berguna. Ternyata kita bisa melihat bagaimana kegugupan kita menghadapi api. Semua kita lihat masih belum terbiasa. Dengan adanya pelatihan ini kita menjadi tahu arah bagaimana arah anginnya atau bagaimana teknik menyapu untuk apar ini sendiri supaya maksimal dalam memadamkan api dan kita sendiri semoga tidak ada terjadi kebakaran di lapas Brebes.